Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala. La haula wa la quwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Senajan wangi mikir telu kunjul saukel. Saukel cilik ini. Itu bukan terlalu penting jumlah itu. Yang paling penting kita bisa istiqomah. Ini yang paling pokok. Dan ustadz atau pengasuh atau pengajar itu memang dilarang terpengaruh dengan jumlah. Jadi enggak boleh nek jamaahe akeh terus semangat, nek jamaahe saidik terus lemes, itu enggak boleh ya. Boleh. Itu memang ustadz atau pengasuh atau pengajar itu harus seperti itu ya, harus tetap semangat. Sekarang kita lanjutkan kajian kita Shahih Fiqhus Sunnah halaman 999. 999. Babnya larangan mensolati orang kafir. Tolong dibuka Quran terjemah atau Quran yang tidak terjemah, surah At-Taubah ayat yang ke-84. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Ayat 84. Tidak boleh melaksanakan sholat jenazah terhadap mayit orang kafir berdasarkan firman Allah lah itu ya. Monggo. Terjemah 84. Langsung kitabnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di asbab nuzulnya ayat ini dan ayat yang ke-113, tolong buka sekalian. 113 dan 114. Itu kan asbabun nuzulnya
saat Abdullah bin Salul itu sowan menghadap Nabi. Saat Abdullah bin Salul, bapaknya Abdullah itu meninggal. Untuk apa sowan menghadap Nabi? Pertama, memberikan kabar kalau ayahanda Abdullah yang namanya Abdullah lengkapnya bin Ubay bin Salul itu meninggal. Yang kedua, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul yang namanya Abdullah itu sahabat Aksun ya, minta gamisnya Nabi untuk mengkafani ayahanda. Ini orangnya baik ya. Baiknya bagaimana? Saat sholat itu hampir selalu atau dikatakan sering di sop terdepan di belakang Nabi. Di saat Nabi bertindak sebagai imam, beliau di belakangnya. Terus diberikan gamis Rasul, diberikan kepada Abdullah, rencananya untuk mengkafani. Sekaligus Abdullah bin Ubay bin Salul, yang Abdullah itu kan putranya Abdullah, cuman Abdullahnya itu bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Abdullah itu sahabat aku, memohon kepada Nabi untuk bertindak sebagai imam jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar wis gemeng iki ya. Karena Umar itu mantan preman. Jadi saat tukang gelut, tukang mabuk melihat Nabi memberikan jubahnya itu, Umar enggak ikhlas sama sekali. Padahal enggak melok duwe gamisnya yang diminta. Itu Nabi, Nabi memberikan. Terus mari ngono Nabi tindak ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul akan melaksanakan sholat. Wih, Umar mendak gregeten nih. Mendak muring-muring. Maksudnya Umar tidak setuju kalau sampai Nabi bertindak sebagai imam sholat jenazah. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat jenazah. Di saat Nabi akan takbir Allahu Akbar, turun ayat ini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abad, wala takum ala qabrihi fa innahum kafaru billahi wa rasulih. Langsung Allah turunkan ayat itu kepada Nabi Muhammad, janganlah kamu mensolatkan selama-lamanya terhadap orang munafik. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Di saat saya membaca awal-awal ayat ini dan membaca tentang asbabun nuzulnya, aku pernah tidak berani untuk mensolatkan karena ada ayat ini. Kemudian saya ikut ke kuburan. Tapi saya tidak ikut berdiri di kuburan, saya bablas.
di kuburan Banaran itu ada musola. Jadi saya babat namanya. Saya menjauh dari kuburannya. Terus ada orang yang mungkin mempunyai tugas untuk mengintai saya itu, yaitu ketepaan tahu saya berangkat ke kuburan itu, terus saya ke musola. Tiba-tiba dia datang dari tempat yang berbeda, langsung ke musola, terus ketemu sama saya. Dia menanyakan, "Duh, jenengan kok sik wani nang nggone musala niku?" "Ya iya, kenapa gak wani ora ono guru?" Terus saya gak begitu. Saya kok sik nang kuburan. Lho, iya dong, tonggone meninggal masuk kan. Lho, kuburane tengah kok jenengan kok tenggene musala? "Ya iya, mayite itu menurut pandangan saya tidak boleh mensolatkan dan tidak boleh berdiri di kuburnya dalam rangka untuk mendoakan." Bu, terus dia lanjutannya, dia tugas melaksanakan itu. Berikutnya saya nggak tahu dan nggak ketemu sampai sekarang. Ya, ini tadi sebabnya memang larangan mensolati orang kafir. Tidak boleh melaksanakan sholat jenazah terhadap mayit yang kafir berdasarkan firman Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu, Muhammad, menyolatkan atau mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka. Mereka itu kafir ya. Di antaranya ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kelihatannya dia aktif sholat jamaah. Cuman dia kan munafik kan ya. Saking kurang ajarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, perang pertama kali yang ditindakni dening Rasul itu melawan orang kafir Quraisy Makkah. Itu enggak imbang ya jumlahnya itu. Tentaranya Nabi hanya 300. Tentaranya kafir Quraisy itu 1000 lebih. Terus munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, itu budale ngering karo nyetani tentara-tentara ning Rasul. Ayo. Apa ini kok goblok men? Ini bahasa saya ya, ini gampang dipahami. Kono tentara ini 1000, senjatanya canggih, itu perbekalannya lengkap. Lawa ini lo mikir telung atus apa gak bodoh harus setor nyawa, yuk mulai. Timbangan setor nyawa, mulai sebagian. Bisa itu, diukrek-ukrek. Dengan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Ya ini. Maka saat Nabi akan melaksanakan sholat jenazah, turun ayat ini. Ya mungkin pikirannya Umar bin Khattab, "Lah iya toh, gak oleh nyolati, tetemang tak kandani pengen nyolati pandai." Ternyata ditegur sama Allah, maksudnya turun ayat ini. Ayat yang ke-84. Tolong dibaca ulang. "Dan janganlah kau melaksanakan sholat untuk orang yang mati di antara mereka, orang-orang yang mati, selama-lamanya. Dan janganlah kau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Ya itu ya, jadi mati dalam keadaan fasik.
Fasik itu kan orang yang sangat istiqomah dalam melaksanakan kemaksiatan. Walaupun kemaksiatannya itu kelihatannya sepele, tapi kalau dilaksanakan dengan istiqomah, dengan terus-menerus, dengan selalu melakukan dosa itu, maka itu namanya fasik. Jadi mati dalam keadaan fasik, mati masih dalam keadaan munafik. Tapi hakikatnya orang munafik itu juga kafir, maka tidak boleh disolati. Ini sholat deh ya, jamaah pada Nabi, dekat dengan Nabi. Setiap hari ketemu Nabi, makmum dengan Nabi, kok bisa ya? Apa masalahnya? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya anak laki yang namanya Abdullah itu tokoh terkemuka di Madinah ya. Sebelum Nabi datang, memang Abdullah bin Ubay bin Salul itu digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah. Setelah menjadi presiden. Tapi saat Nabi datang dari Makkah ke Madinah, ternyata sahabat Ansor beralih ya, karena ada orang yang lebih utama dibanding Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Atini enggak rela ya kalau dirinya tidak menjadi. Terus sekarang kira-kira wong sing nyalokke terus gak jadi, kira-kira di pikiran ngono pegak ya. Di pikiran ngono bahaya lho ya. Terus jadine ya ngene iki. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi ayat yang ke-84. Tolong tetap disimak ya yang Sokeh Fikus Sunnah halaman 999 bab tentang larangan mensolati orang kafir itu. Dan firmannya yang lain, lanjut, yang 113 dan 114. Tidak apa bagi nabi dan orang-orang yang iman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Ya, gitu. Telah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu penghuni neraka. Ya. Jadi itu yang 113. Jadi para nabi dan orang-orang mukmin itu tidak pantas. Dan memang tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang-orang kafir, orang musyrik, orang bid'ah akidah, itu enggak boleh. Jadi berdiri saja di kuburnya itu ya, saat mudin menalkinnya, saat mendoakan ampunan kepada mayit, kan di kita itu selalu ya, derek monggo kita sareng-sareng doakan jenazah menika, mayit menika, kulan menika, mugi-mugi sedaya amalan ibadahipun dipun rami dening Allah Subhanahu wa taala. Dan sedaya dosa-dosa ini pun, kesalahan ini pun, kemaksiatan ini pun dipun ampuni dening Allah. Padahal orang musyrik, padahal orang kafir, yang mati itu nih, ini larangan nih. Pengadik tak nunggoni kubure menghormati jenazah dimakamkan itu enggak boleh. Jadi nek teko ya sampean golek 12 jalan keluar dari masjid yang enggak ikut berdiri di masjid, di kuburan. Tidak ikut. Karena ini ayat. Nanti jenengan lihat dalam tafsirnya.
resikonya jadi mudin pas ketemu mayat dengan ngini-ngini. Apa? Oh boleh, harus kita takziah, karena takziah itu kan bukan kepada mayatnya. Takziah itu kan menghibur keluarganya yang masih sugeng. Pemana kata itu jamaah, dia harus. Kan susah ya, bapaknya durung sholat, sik senengane ngono-ngono iku, senengane golongan kafir, golongan musyrik, fitnah akidah, itu susah. Di Manuan Wetan, Surabaya. Kalau tidak salah itu ada jamaah perempuan ya. Saat itu tahu persis bahwa ayahnya yang meninggal itu tidak sholat. Maka saat orang-orang takziah, hitungannya kan gak peduli. Pokoknya aku Islam, KTP-nya Islam ya disolat. Sementara si mayat itu punya anak laki dan juga punya anak perempuan. Anak perempuan itu karena sudah mengikuti kajian, mesakno nek sampai uang-uang itu mang nyolati, ati ndongak nubara. Jadi di depan pintu wong sing arepe nyolati dikandani dengan anak perempuan. Bapak saya yang mati ini tidak sholat, maka jangan kalian mensholatinya. Kalian mensholatinya dosa. Sementara kakangi sing putrane laki kakangi anak perempuan itu belum ikut kajian. Aplok kaini ya karo masif. Rok. Dia itu ikhlas dibegitukan karena dia itu ingin menjelaskan tentang orang kafir, orang munafik, orang bid'ah akidah itu memang ayatnya jelas. Fala tusalli ala ahadin minhum mata abadna. Fala takum ngadek tak kuburan itu. Tidak boleh sama. Wala takum ala qabrihi. Mengapa? Fa innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena dia telah ingkar terhadap Allah dan terhadap Rasul. Jadi orang meninggalkan sholat itu ada yang memahami dia itu berarti telah ingkar pada Allah dan ingkar pada Rasul. Terus ayat yang ke-114 kita perhatikan, bisa disimak di halaman 99 ya. Cuman tak minta Qur'annya yang dibaca. Saya nyimak di kitabnya ini. Monggo, lanjut. Ada pohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Tidak lain hanyalah karena suatu ikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi. Kayak gitu ya. Jadi Ibrahim sendiri itu pernah janji kepada orang tuanya akan memohonkan ampunan kepada Allah. Tapi gak sida ya. Akhirnya berlepas diri. Mengapa? Karena telah jelas tidak boleh memohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang bid'ah. Gimana? Sebelum kita lanjut, ada tiga ayat seperti itu. Ada iya. Jadi kan jelas ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu
istiqomah lah ya. Kalau belakang Nabi disebabkan. Tapi munafiknya na'udzubillah. Coba sampean buka di al-umnya Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditahrij oleh Dr. Rifat Fauzi bin Abdul Muthalib yang jilid kedua dari 16 jilid bab sholat jamaah, beliau nulis sebuah hadis. Saya lihat hadisnya sahih. Kayaknya di Sahih Bukhari-nya ada, di Sahih Muslim-nya ada. Hadis itu diriwayatkan dari Malik, gurunya Imam Syafi'i bin Anas. Kemudian sahabat yang menerangkan dari Nabi itu bernama Abdurrahman bin Harmalah. Bahwa Nabi, sungguh Nabi telah bersabda, perhatikan dawuhnya Nabi, bainana wa bainahum suhudul isya'i wasubhi. Ini penting sekali lho, yang membedakan antara kita dan orang-orang munafik itu kehadirannya ke masjid dalam rangka jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Itu yang membedakan antara mukmin dan munafik itu suhudul isya'i wasubuh. Perhatikan, Rasulullah sabdakan suhudul isya' wasubuh, bukan awl, bukan ya, bukan suhudul isya'i awl subuh, bukan. Bukan suhudul isya'i wasubuhi, tapi Rasulullah sabdakan suhudul isya'i wasubuhi. Isya' sudah jamaah ke masjid, subuh kok gak teko masjid, munafik, kata Nabi. Ya, coba dibaca di al-umnya Imam Syafi'i itu ya, 16 jilid-jilid yang kedua bab jamaah. Subuhnya sudah ke masjid, tapi isya'nya gak datang ke masjid, munafik, kata Nabi. Karena yang membedakan hanya itu, suhudul isya'i wasubuhi. Apa meneh? Gak belas nang masjid, nang isya' subuh tok lho. Isya'e atau subuh gak teko masjid. Apa meneh pertanyaan tadi iki gak tau ketok nang masjid tuh coba. Ya, tanya kan begitu. Ya malah parah itu kan. Ini ya. Padahal kita semuanya itu telah diperingatkan sama Allah, ku ampusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Sudahkah anak cucu kita, keluarga kita, saudara kita yang laki ini sudah ke masjid nisa dan subuhnya? Kalau perempuan, alhamdulillah longgar. Tidak seperti laki. Suaminya sudah ke masjid, sudah mendapat 25. Pahalanya dilipat gandakan dua. Kalau yang mubrak-mubrak ngelikno suamini. Nang masjid, karena masjid munafik sama. Itu, tolong dibaca al-umnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis hadis itu, setelahnya hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i saat akan manjing waktu sholat, Nabi menugaskan seorang muadzin dan seorang imam untuk melaksanakan jamaah sholat. Sementara Nabi minta kepada sebagian sahabat lain untuk mengumpulkan kayu bakar. Terus Nabi didampingi sahabat-sahabat lain mendatangi rumah-rumah orang-orang yang masih belum istiqomah jamaah sholat, mungkin ya isya'e atau subuh atau masjid. Nabi datangi ke rumahnya dan Nabi sabdakan, awas kalau enggak datang ke masjid enggak jamaah, tak bakar rumah. Coba sekarang ngomong-ngomong enggak dimasalahkan.
apa boleh bakar tenan. Enggak, ini dan hadis ini juga ditulis oleh panjenengan yang Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram juga ditulis tuh ya. Imam Syafi'i setelah nulis hadis itu terus nulis ya, yang dari panjenengannya Abdurrahman bin Karmalah, annan nabiyya sallallahu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kalimatnya tidak pakai Nabi tapi pakai Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Yang membedakan antara mukmin dengan munafik itu kehadirannya untuk jamaah sholat isya dan sholat subuh. Jangan-jangan kita sadar ya, pas arah-arah senang masjid, tapi ya udan ya, terus persiapan udan. Ya, mu'adhinnya ini memang peh agak jamaah. Pelan adalah pas mari salam, pelan gak situ. Kemarin di Kasembun, maghrib, dalam keadaan hujan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan. Langsung komat. Jamak. Cuma meh gitu. Terlalu kok pas mati sholat maghrib. Terlalu. Gak sudah jamak. Itu oleh kurdingan kepada Allah. Maksudnya. Tidak munafik kalau memang itu sudah dijamak di masjid. Ya. Memang jamak lil mater itu tidak di rumah ya. Tepatnya jamak lil mater itu di masjid. Dan itu kuasa penuhnya imam. Tetapan tadi yang imami kan saya. Jadi itu haknya imam untuk melaksanakan jamak lil mater atau tidak. Saat saya menjamak, melaksanakan jamak lil mater di masjid Kasembun itu, jamaahnya kelihatan bingung semua ya. Lah lu, padahal sudah sering kita jelaskan. Jamak itu ada jamak lisafat, ada jamak lil mator, ada jamak lil hajar, yang terakhir ada jamak lisuri. Tapi saat keadaan udan ngamal kaya bingung. Akhirnya ngaji rutinnya kita pending, kemudian menjelaskan sholat jamaah. Itu tadi ya, jadi pertanyaannya gimana kalau kita gak melihat, gak pernah ke masjid. Gak ke masjid kesini, ke masjid yang lain aman. Atau ke musholah yang terdekat aman. Tapi ini gak belas. Bagaimana kok sampai 5 waktu gak tahu. Bisa kok jadi ya, nanti jenengan baca sendiri ya di albumnya Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhrij. Ditahqiq itu istilahnya yang tersohor sekarang ini, mungkin sudah ditabayuni oleh Dr. Rifat Fauzi. Ditakhrij yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah sudah dipitati sudah. Jadi 16 jilid, padahal aslinya hanya 5 jilid. Itu al-umnya Imam Syafi'i. Gimana? Bisa dilanjut? Berikutnya, sholat jenazah terhadap anak-anak kaum musyrikin. Anaknya orang-orang Nasrani, anaknya orang-orang Yahudi, anaknya wong sing cek senengane lenik, cek senengane cok bakal, cek senengane ngono-ngono iku lah. Tidak diperbolehkan mensolati jenazah anak-anak kaum musyrikin, enggak boleh ya. Karena mereka dihukumi seperti orang tuanya. Kecuali apabila kita menghukumi dia tidak musyrik. Menghukumi atas keislamannya, enggak dia sudah Islam kok. Seperti
apabila salah satu di antara kedua orang tuanya masuk Islam. Iku condong nanggone ibuke kok senajan bapake kafir, bapake musyrik, bapake bid'ah akidah. Tapi anake muslim iku wis gene melok ibuke ngaji. Ya udah berarti dia boleh disolati. Atau anak itu meninggal dunia maupun terpisah dari orang tuanya maka disolati. Jadi wong tua loro sik musyrik sik kafir. Terus anak ini ikut orang Islam. Kecil itu ya. Karo sing dieloki iku bapak asuhnya itu waya ngaji nang masjid dikongkon ngaji. Berarti kalau mati disolati walaupun orang tuanya itu masih. Gimana? Bisa dilanjut? Apabila ada mayit ditemukan, tapi tidak diketahui apakah ia muslim atau kafir, persis ya. Walaupun buku ini yang nulis bukan orang Indonesia, tapi untuk negeri kita, saya berangkat dari rumah. Masjid di Pondok itu kiri jalan ada masjid, ada musola. Di kanan jalannya ada gereja, ada pura. Mepet karo masjid anak jenenge Islam. Woi, artinya apa? Woi, di lengkap terus dari daerah Lumpung itu ya. Terus ngetan mana yang jadi ngetan. Ya. Musola, anak pura, anak gereja. Ono salah apa ya padahal. Nah ini anak wong mati, tapi kita enggak tahu identitasnya. Ini Islam, apa duduk kan? Kalau kita melihat KTP-nya Islam, ya kita sholati. Berarti ada tanda. Dia itu muslim. Atau pakai cincin, cincinnya ini lafale Allah. Dari cincin itu maka kita bisa mensholatinya. Tapi ternyata cincin ini malah gambar salib. Ya, haram kita mensholati. Ini ya, jadi bahasanya apabila ada mayit ditemukan tapi tidak diketahui apakah ia muslim atau kafir. Satu misal ada pembunuhan. Pembunuhannya mungkin no ada ya, tapi gua ini ini parkiran mobil ini umpamanya ya. Terus kalau identitasnya apa-apa, kita nggak boleh. Tapi nek-nek tanda keislamannya, maka kita wajib sholat. Atau ternyata ada tanda sebaliknya pakai kalung, salib umpamanya. Yuk. Kita enggak boleh sholati. Padahal dia sebetulnya Islam. Kalau sing bunuh itu memang loh, dikalungi kalung, salib umpamanya. Lah kita menemukan dalam keadaan seperti itu. Enggak tahu kalau itu tadi kalungnya dipasang karena si pembunuhnya. Yang kita gunakan untuk menghukumi ya, yang ada pada dia. Kok mancing ini saja? Hah? Tambah sedikit ya. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang perlu dibahas. Kalau tidak, masalah? Ya. Iya. Nanti.
Di dalam kitab ini sudah tak baca, di zaman Nabi itu rumahnya sahabat banyak dekatan dengan masjid. Dan nanti kan berangkat ke masjid, prepet-prepet emperan itu gak sampai dekat. Dan semua Nabi pun malah justru gak mudanan belas. Ya, mungkin dalamnya bahmat ini belas gak mudanan ini. Keadaan hujan itu Nabi malah justru bertindak sebagai imam. Gimana? Ya. Iya. Boleh, itu termasuk malam ini kita singgung itu tujuannya biar sewaktu-waktu nanti pas assalamualaikum warahmatullah keadaan ini masih hujan. Padahal takbir sholat maghrib memang enggak hujan, terang benderang. Tapi pas tinggal satu kata bistasahun awal hujan daur. Assalamualaikum warahmatullah, salam terus ya. Maka langsung komat lagi terus sholat. Mari ngaji buya, iki mang durung salat isya ya mari ngaji salat sik. Nek sampe gak salat sik teko omah munafik. Gimana? Iya. Ya saat jenengan gunake adat otomatis itu langsung pakai solu fi buyu ikum atau solu fi rika ikum. Kalau dikesambun, dikasambun kemarin saya enggak pakai adat langsung koma. Salahe lingkungane jamaah iki padha-padha kabeh cerdik-cerdik iku kon enek iki sih. Gawe agama anyar maneh iki adat tok. Jadi langsung komat kan boleh. Jadi kita mengambil yang resikonya ringan, jadi enggak pakai adzan, langsung komat. Kalau di Ngoro dulu pakai adzan. Pakai adzan kemudian juga komat. Tapi memang sebelumnya memang pun bahas itu. Jadi pas adzan kita sengaja bahas sholat jamaah. Pas saat itu dan langsung adzan, adzannya diganti sing kaya ala sholat, diganti solu fi buyutikum atau solu fi rihatikum. Kalau komatnya ya panjang. Insyaallah sementara seperti itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini tadi, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa ya. Surah At-Taubah ayat 84, 113 dan 114 dalam Shahih Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 999. Karena di situ tadi tidak ditulis ayatnya, maka tak minta untuk dibuka Qur'annya. Jadi di sini hanya ditulis terjemahnya saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.